Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama my channel YouTube Davin Fadil. Para sahabatku subscriber dimanapun Anda berada, semoga para sahabatku semuanya masih diberikan kesehatan, kelapangan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit semoga cepat sembuh. Ini para sahabatku, di pagi-pagi ini masya Allah kita melihat kegiatan saya ini. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Sabtu, kita mau goplang atau apa, ngukur tanah ini. Insya Allah besok rencana mau dibangun. Penasaran saudaraku, kita lihat aja. Alhamdulillah para sahabatku subscriber, di hari Sabtu yang indah, wah indah, di pagi hari, alhamdulillah ini kegiatan saya mengukur tanah dan menggoplang. Insya Allah besok minta doanya para sahabatku semuanya, semoga besok bisa lancar mulai pembangunan rumah saya para sahabatku subscriber. Dan ini proses penggoplangan atau bikin apa ya namanya, kalau tukang itu digoplang itu dibikin apa nih, ntar kalau tempat-tempatnya gitu. Ini insya Allah ukurannya rumahnya 7x9 minimalis, pokoknya bisa di, ini proses penggoplangan atau dan untuk para sahabatku subscriber dimanapun Anda berada, pokoknya minta doanya semoga pembangunan rumah saya lancar, lancar, barokah. Ini alhamdulillah juga di pagi hari ini di kampung tidak hujan para sahabatku, tidak hujan, cuacanya cerah Pak. Jadi proses pengulangan alhamdulillah ini lancar, ini juga baru. Terus mungkin insya Allah juga besok kita bisa mulai pembangunannya. Mempersiapkan dulu alat-alatnya para sahabat subscriber. Ini juga ukuran minimalis, sekitar ukuran 7x9. Dan minta doanya para sahabat semuanya, pokoknya selalu minta doanya semoga pembangunannya rumah di hari besok bisa lancar, doanya semuanya besar. Dan kemarin untuk para sahabatku, kita motong bambu itu enggak penggoplangan ini, untuk proses pengukuran pembangunannya ini di rumah minimalis 7x9. Ya, alhamdulillah para sahabat ini jadi hujan, jadi agak enak ini, tapi proses penggoplangannya atau pengukurannya ini. Jadi kalau nggak hujan ini susah soalnya tanah. Alhamdulillah juga hujan, jadi agak enak. Dan kita sambil istirahat bentar, sambil ngeteh. Nah, ngeteh itu rasanya minum teh. Thank you.
sa iman ko eh. Aman ko eh. Ini proses penggambaran untuk besok teman rumah sahabat-sahabat. Ini kurang termui kilometer. Ini. Ya, kilometer. Aku sendiri kini, yang kemarin kini. Iya, oh yang gede. Kasih gede sing harap. Jadi medan ini kita begini, terakhir kamar ini. Jadi di ruang tamu, di tempat tidur segede atau sini sini, cilek. Terus pintu ini kita ini apa ya? Ini ada kebetulan ini yang bisa terlempar. Ini di dalam mesurang. Kita nyambo isolasi kamar apa sih kamar ini dia tempat gambian ini dan ini proses penyebelangan para sahabatku didesain untuk pembangunan rumah.